Halo guys, balik lagi bersama Fadli and Toys. Guys, kita langsung mencari di pinggiran sungai dulu ya teman-teman. Wih, guys, lihat itu. Wadidaw, ada si comel hamster nih guys. Wow, lihat nih. Dia mau kabur. Oh, lincah sekali hamsternya. Lihat nih guys. Wow, comel-comel sekali hamsternya nih guys. Wih, guys, lihat itu. Lari-lari teman-teman. Nampaknya ada sesuatu lari dari dalam tanah lagi guys. Wuduh, kira-kira apa ini guys? Kita periksa dulu ya teman-teman. Kuluk. Wih, guys, nampaknya dia berhasil kabur teman-teman. Sepertinya ada yang ingin bermain lagi dengan kita lihat tuh guys. Wih, dia pindah lagi. Wih, guys, lincah sekali. Dia masuk dalam lubang ini guys. Lihat tuh guys. Besar guys. Kira-kira buat apa dalam sini ya teman-teman. Kita akan coba cing dia keluar dulu ya teman-teman. Kuluk. Wih, sampai guys. Wih, guys, apaan itu teman-teman. Wih, tampilannya sangat mengerikan itu. Wih, guys. Ininya karena dengan ini sangat berbahaya. Mungkin kita tahu pasti itu lawan apa teman-teman. Dapat guys. Guys. Ini sembunyi teman-teman. Sini. Kuluk. Caranya nih. Hewannya lincah sekali teman-teman. Dia semakin bersembunyi masuk ke dalam tanah ini guys. Sini. Lawan apa ini guys. Dapat guys. Guys. Kalian jangan diam aja dong. Bantuin aku teman-teman. Aku dapat nih. Wih. Guys, pohon apa nih guys? Wih, guys, sangat mengerikan. Lihat nih, wih, guys, tampilannya mirip dengan buaya teman-teman. Lihat nih, wih, di sekujur tubuhnya ada duri-duri nih guys. Wow, amazing. Kalian yang tahu namanya, silakan tulis di kolom komentar ya guys. Wow, sambil kita cari tahu juga teman-teman. Kira-kira ini buat apa? Dia makan apa? Sampai rumah kita buat baik-baik ya teman-teman. Wah, hadidaw, amazing. Guys, langsung kita amankan lagi nih. Coba kita periksa lagi teman-teman. Siapa tahu masih ada di dalam. Wadidaw, nampaknya sudah enggak ada. Guys, lihat ini. Ada rumput lagi yang masuk dalam tanah nih guys. Dapat nih guys. Naik wih. Guys, kira-kira hewan apa dalam situ tuh. Wih, kita pancing-pancing lagi nih guys. Sepertinya ada hewan yang mengerikan tadi. Menarik rumputnya tadi teman-teman. Sepertinya ini hewan yang suka makan rumput teman-teman. Makan di daunan juga. Makan sayuran. Wah, kita pancing-pancing dulu dia keluar teman-teman. Kuluk. Sini kok. Kira-kira hewan apa nih guys. Wih. Lihat guys, dia sudah mulai muncul itu. Apa guys? Penasaran nih. Wih, kuluk. Aku dapat nih guys. Wih, guys, lihat. Wow, ternyata ada si Brandon Dragon teman-teman. Salah satu hewan yang suka makan sayur-sayuran dan juga makan jangkrik. Wahadidaw, dia masuk ke dalam lubang untuk menstabilkan suhu tubuhnya ya guys. Wahadidaw, mantul sekali. Biasanya hewan ini suka sekali berjemur di bawah terik matahari ya teman-teman. Mantul, dapat lagi nih. Ayo guys, kita amankan lagi. Kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu ya teman-teman. Wih, guys, tadi bergerak lagi nih. Nampaknya ada hewan melata lagi bersembunyi di balik tanah nih guys. Wih, guys, dia masuk ke dalam. Wadidaw, kira-kira hewan apa ini guys? Lihat guys. Wow, ada lubangnya lagi teman-teman. Kira-kira ini hewan apa ya guys? Aku semakin penasaran nih teman-teman. Kita pancing-pancing dia keluar lagi nih guys. Kuluk. Wih, guys, ada yang bergerak di dalam itu. Guys, jangan sampai dia ular. Dengan ular tuh guys. Guys, lihat nih. Guys, amazing. Lihat teman-teman. Wih, ada si kadal muler. Kemarin kita dapat kadal ini. Sekarang dapat lagi teman-teman. Sepertinya kadal ini sudah banyak dikembangbiakan di Sulawesi ya guys. Wow, habitat asli hewan ini dia berada di Kepulauan Papua nih. Wow, ini juga suka makan cacing teman-teman. Makanya dia suka bersembunyi di dalam tanah guys. Wahadidaw, comel-comel banget guys. Kita rot baik-baik sampai di rumah ya teman-teman. Wow, dapat lagi kadal muler. Sudah 2 ekor guys. Kemarin kita dapat 1. Ayo guys, kita amankan lagi. Semoga kita dapat sepasang guys. Kita bisa kembangbiakan nih. Mantap sekali teman-teman. Ayo guys, kita cari lagi. Guys, tanahnya bergerak lagi tuh. Nampaknya ada sesuatu yang mau keluar dari dalam sini lagi guys. Coba kita periksa dulu teman-teman. Aku penasaran. Mana kok. Wih, guys, ada airnya tuh. Guys, jangan keluar. Guys, wow. Lihat nih teman-teman. Wadidaw, ternyata ada ikan gabus teman-teman. Wow, amazing. Langsung kita masukkan dalam wadah nih guys. Lihat tuh, dapat seekor ikan gabus teman-teman. Tahu gak sih? Tahu gak sih? Ikan gabus itu mengandung kandungan albumin yang sangat tinggi ya guys. Dapat mempercepat proses penyembuhan pada luka dan juga mencegah pembengkakan. Ayo guys, kita cari lagi nih.
Guys, lihat itu, ada genangan air lagi tuh teman. Sepertinya ada sesuatu dalam sini nih guys. Ayo kita cepat sini dulu guys. Biasanya kalau seperti ini lubang belut ya guys. Wow, amazing. Aku sedikit penasaran nih. Kita gali-gali dulu guys. Semoga pintunya mau langsung keluar ini. Kuluk-kuluk. Guys, sudah mulai ada pergerakan itu. Wih, sini kesini kesini kum. Ya keluar guys. Wih, dia masuk lagi ke dalam. Gimana caranya nih? Kita gali dulu guys. Woi, dia keluar teman-teman. Wih, dia masuk lagi. Kita pancing-pancing lagi guys. Kuluk-kuluk-kuluk-kuluk. Sini ke sini. Semoga dia tidak kabur ya guys. Kuluk. Wih, dia keluar lagi tuh guys. Wih, sini ku sayang. Biarkan dia keluar dulu. Motong balas. Hey, udah cari kesukaan teman-teman. Udah dapat guys. Sini kok. Dia sudah masuk dalam wadah kita teman-teman. Mantul nih. Dapat ikan gabus, dapat bulu juga teman-teman. Ayo, kita cari lagi nih. Semangat sekali kalau seperti ini nih. Kalian yang belum subscribe, bisa subscribe dulu di situ guys. Wow, ada seekor udang lobster teman-teman. Dia mencoba bersembunyi di balik lubang nih guys. Kita pancing tisu dia keluar dari belakang teman-teman. Semoga dia tidak mencapit kita nih. Lihat guys. Wow, dapat udang lobsternya teman-teman. Keren sekali. Sampai rumah kita goreng udang lobsternya guys. Ini udang lobster konsumsi ya teman-teman. Ayo kita cari lagi nih. Kalian jangan lupa subscribe. Di subscribe dulu ya teman-teman. Kita cari di sungai dulu. Yuhu guys. Jika kalian melihat sesuatu, beritahu aku teman-teman. Lihat itu guys. Wow, nampaknya ada udang lobster lagi di bawah sana guys. Widih, keren sekali. Coba kita tangkap lagi guys. Semoga tidak mencapit tangan kita ya. Wih, lincah sekali teman-teman. Wadidaw. Aku butuh perangkap nih guys. Soalnya udang lobsternya sangat lincah teman-teman. Di sini kok. Guys, lihat ini. Aku dapat teman-teman. Wih, dia lompat. Sini kok. Aku dapat nih guys. Wow. Ayo. Langsung kita amankan nih guys. Dapat 2 ekor udang lobster. Wow, keren sekali teman-teman. Mantul sekali. Ayo guys. Kita cari lagi nih. Wih, guys. Itu. Banyak ada yang baru selesai berenang teman-teman. Lihat nih. Wih, guys. Kita dapat anakan iguana nih. Wow. Iguana hijau teman-teman. Nampaknya dia masih butuh perawatan khusus nih. Come on. Langsung kita amankan lagi nih guys. Wih. Guys, jangan ribut. Nampaknya aku lihat ada ekor ikan besar lagi teman-teman. Wih, lihat itu guys. Wih, ekornya melilit-lilit teman-teman. Nampaknya dia masuk ke dalam rerumputan ini guys. Jangan dia lolos cepat. Aku dapat ekornya. Wih, dia masuk. Dapat nih guys. Wih, guys, amazing. Dia mengamuk guys. Itu guys. Wih, besar lagi. Sampai dia lolos teman-teman. Sini kok. Wih, guys. Dia berhasil kabur masuk dalam lubang nih guys. Guys, apanya? Bukan yang tadi teman-teman. Ada ikan lagi nih. Guys, lihat ini. Wow, amazing. Ada ikan emas teman-teman. Lihat nih. Wow, nampaknya ikan lele masuk ke dalam sarang ikan emas teman-teman. Makanya ikan emasnya langsung kabur. Lihat nih guys. Dapat ikan emas besar. Langsung kita amankan nih guys. Kita masukkan dalam wadah kita nih. Sampai rumah kita makan ikan emasnya teman-teman. Wow, amazing. Lihat tuh guys. Wow, sudah masuk dalam wadah kita. Dapat ikan emas babon nih guys. Selagi lubangnya nih guys. Kira-kira mana tadi ikannya teman-teman. Ikan apa ya? Besar sekali. Aku dapat nih guys. Guys, lihat nih. Dia berusaha kabur. Wow, amazing. Sini kok. Jangan biarkan dia lolos teman-teman. Lihat nih guys. Ada ikan lele besar teman-teman. Lihat itu. Wow, dia sudah masuk dalam perangkap kita nih guys. Yuhu, lihat teman. Wow, dapat ikan lele monster. Yuhu, keren sekali guys. Sampai rumah kita makan satu RT guys. Wow, amazing. Come on, kita cari lagi teman-teman. Semangat sekali kalau seperti ini nih. Kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu ya teman-teman. Guys, ada yang meluncur lagi. Apa itu teman-teman? Aku dapat guys. Wow, lihat nih. Widih guys, ada si kura-kura alis merah teman-teman. Ini kura-kura Brazil. Ayo guys, kita langsung amankan juga nih. Wow, kita road baik-baik sampai di rumah ya teman-teman. Come on. Ayo guys, kita cari lagi. Guys, semangat sekali kalau seperti ini nih. Widih, lihat itu guys. Wow, amazing. Ada ikan hias warna-warni teman-teman. Lihat ini. Wow, ada ikan koi cantik teman-teman. Wow, amazing. Ayo kita bawa pulang nih guys. Kita road baik
baik-baik sampai di rumah ya teman-teman. Lihat nih, dapat ikan koi cantik, warnanya orange, hitam dan putih. Lihat nih, dapat ikan koi kohaku juga nih guys. Wow, cantik sekali, amazing. Wow, dapat dua ekor ikan hias teman-teman. Tadi kita dapat ikan emas dan juga ikan lele. Ayo kita cari lagi nih guys. Wih, guys, jika kalian melihat sesuatu, beritahu aku. Lihat itu guys. Wow, ada ikan hias lagi nih guys sepertinya. Lihat nih guys. Wow, ikan lohan teman-teman. Wow. Wih, cantik sekali. Hampir saja dia bermutasi jadi warna pink nih guys. Wow, kita baik-baik sampai di rumah ya teman-teman. Dapat 3 ekor teman-teman. Ayo kita cari lagi. Yeah. Wih, guys, lihat ada genangan air nih guys. Wih, guys, sepertinya ada ikan hias warna-warni lagi di bawah nih guys. Wow, amazing. Ayo teman-teman. Kita tangkap satu persatu nih. Jangan sampai ada yang lolos ya guys. Oke. Okay. Lihat tuh. Wow. Guys, ada ikan glowfish nih. Cantik sekali. Glowfishnya berwarna kuning, teman-teman. Wih, lihat ini. Dapat ikan molly. Wow, molly black gold, teman-teman. Wow, lihat ini, guys. Ada lagi ikan cupang. Wih, nih. Banyak sekali ikan hias warna-warninya di dalam ini, guys. Sini kok. Mantul sekali genangan air yang terjadi karena air sungainya meluap. Lihat ini, guys. Ada ikan glowfish. Wih, nih. Amazing. Ayo, jangan sampai ada yang lolos ya, teman-teman. Lihat nih. Ada ikan glowfish lagi nih guys. Wadidaw. Wih, lincah sekali teman-teman. Sini kok. Dapat nih guys. Mantul sekali weh. Lihat itu, nampaknya ikan cupangnya sedang mencari makan nih guys. Lihat, dia mencari makan. Ada berudu di sini teman-teman. Sini kok. Dapat ikan cupangnya warna-warni teman-teman. Wow, lihat itu guys. Banyak sekali kita dapatkan. Ayo kita cari lagi teman-teman. Yuhu, guys, kalian yang belum subscribe bisa subscribe dulu ya guys. Wow. Lihat itu guys, ada ikan lagi tuh. Wih, guys, lihat. Ini ikan gurame teman-teman. Guys, lihat ini. Kemarin kita dapat yang babon. Ini lumayan kecil, tapi rasanya nggak kalah enak nih guys. Kita makan semuanya teman-teman. Yuhu, makanya kalian yang belum subscribe bisa subscribe dulu ya teman-teman. Biar kalian tidak ketinggalan keseruan kita mencari hewan-hewan di sungai. Wow, guys, lihat itu. Ada keluarga ayam serama tuh guys. Wow, cantik sekali teman-teman. Lihat itu, ada bapaknya, ada mamanya, ada anaknya juga teman-teman. Ada pejantannya, ada indukan betina, ada anakannya juga 2 ekor tuh guys. Wow, comel-comel banget teman-teman. Ya udah guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. See you next video. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.